الحمد لله الأكبر والصلاة والسلام على رسول الله الذي قد علمنا كيف نصلي ونعبد على الله الأكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم Surah At-Taubah, Surah At-Taubah, Surah yang ke-9, ayat yang ke-128 dan 129, dua ayat terakhir. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kembali kita ungkapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai saat ini Allah masih anugerahkan kepada kita kekuatan iman dan fisik kepada kita semua, sehingga dengan kekuatan fisik kita sanggup melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah ini. Dengan kekuatan iman kita tinggalkan segala aktivitas duniawiah kita, aktivitas perkuliahan kita, pekerjaan kita yang sedang menumpuk. Kita hadir di rumah Allah ini dengan niat ibadah kepadanya, dan kita akan selalu berharap semoga kehadiran kita yang sejenak di sini benar-benar ada nilai ibadah di sisi Allah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita doakan juga kepada Allah, semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin, jemaah-jemaah rahimakumullah, pada Jumat kali ini kita akan coba melihat kembali firman Allah Subhanahu wa taala yang diterangkan dalam surah yang ke-9 At-Taubah ayat yang ke-128. Namun sebelumnya kami mengajak kepada kita semua, marilah kita senantiasa memupuk, menumbuh suburkan keimanan dan ketakwaan yang ada pada diri kita masing-masing, menyerahkan diri sepenuhnya hanya kepada Allah, melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin, jemaah-jemaah rahimakumullah. Ada sepenggal kisah menarik ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan hijrah dari Makkah Al-Mukarramah menuju Yasrib yang kita kenal sekarang dengan Madinah Al-Munawwarah. Dalam sejarah disebutkan bahwa beliau ditemani oleh beberapa orang. Pertama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Amr bin Fuhairah, seorang budak dari Abu Bakar Siddiq. Dan yang berikutnya adalah Abdullah bin Buraikin, seorang yang beragama Yahudi dan menjadi dipakai untuk menunjuk jalan ketika itu, sebagai penunjuk jalan. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin, jemaah-jemaah rahimakumullah. Beberapa kilometer menjelang beliau dan rombongan sampai di Madinah Al-Munawwarah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di rumah seorang perempuan yang bernama Ummu Abbad. Untuk apa? Untuk mencukupkan perbekalan beliau selanjutnya. Beliau cukupkan perbekalan, dan di rumah Ummu Abbad itu pula lah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seekor kambing yang sangat kurus yang dimiliki oleh Ummu Abbad. Apa kata Rasulullah kepada Ummu Abbad? Wahai ibu, bolehkah saya mengambil
air susu dari kambing yang ibu punyai itu. Kata Abu Mu'abbad, wahai Tuhan, apakah mungkin kambing yang sangat kurus itu bisa mengeluarkan air susu? Beliau tidak tahu kalau yang bicara itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Tuhan, apakah mungkin kambing yang sangat kurus itu bisa mengeluarkan air susu? Tentu akan menjadi perbuatan yang sia-sia jika itu engkau lakukan. Kata Rasulullah, insya Allah dengan izin Allah kita akan dapatkan apa yang kita inginkan. Kalau memang begitu silakan, kata Ummu Abbad. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun memerah susu kambing yang dimiliki oleh Ummu Abbad tersebut. Dan alhamdulillah dengan izin Allah ternyata kambing yang sangat kurus tersebut mengeluarkan air susu yang kemudian air susu itu bahkan bisa mencukupi kebutuhan Rasulullah, kebutuhan Abu Bakar Siddiq, Amr bin Fuhairah, Abdullah bin Uraikid, dan kebutuhan Ummu Abbad sendiri. Dan hebatnya ketika Rasulullah SAW mendapatkan air susu itu, orang pertama yang diberikan oleh Rasulullah air susu itu adalah Ummu Abbad, si pemilik kambing tersebut. Baru kemudian setelah Ummu Abbad puas dengan minum air susunya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Kata Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, bukankah engkau seharusnya lebih duluan minum air susu ini? Kata Rasulullah, tidak. Silakan engkau minum duluan. Setelah Abu Bakar Siddiq minum, orang berikutnya yang diberikan minum oleh Rasulullah adalah Amr bin Fuhairah, budak Abu Bakar Siddiq, yang seharusnya Amr bin Fuhairah itulah yang melayani kebutuhan, mencukupkan kebutuhan Rasulullah dan Abu Bakar beserta rombongan ketika itu. Tapi di saat itu Rasulullah lah yang memberikan Amr bin Fuhairah minum. Lalu kemudian setelah Amr bin Fuhairah minum, orang berikutnya yang diberikan minum oleh Rasulullah adalah Abdullah bin Uraikid, seorang penunjuk jalan yang beragama non-muslim kala itu. Dan terakhir, setelah keempat orang ini minum, barulah Rasulullah SAW minum air susu tersebut. Kata Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, kami sangat malu betapa engkau yang menjadi yang pada akhirnya melayani kami. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu? Wahai sahabatku Abu Bakar Siddiq, sayyidul qaum khadimuhum wa saqihim wa akhiruhum syurba. Ini kita dapatkan insyaallah dalam hadis At-Tirmizi. Hadis ini jarang diungkap karena memang hadis ini sangat menggelitik kiranya. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin, jemaah-jemaah rahimakumullah, hadis riwayat At-Tirmizi ini kita akan dapatkan dalam kitab Tabaqatul Kubra. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidul qaum khadimuhum, pemimpin suatu kaum itu adalah pelayan bagi kaum itu sendiri. Pemimpin suatu kaum adalah pelayan bagi kaum itu sendiri. Wasaqihim, kalau sekiranya dia punya minuman, dialah yang akan memberikan minuman kepada orang yang dilayaninya, orang yang dipimpinannya, yang dipimpinnya. Wa akhiruhum syurba, dan kalau memang minuman itu, nikmat itu masih ada, maka dia adalah orang yang terakhir yang akan menikmati minuman itu atau karunia dari Allah itu. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin, jemaah-jemaah rahimakumullah, inilah kemudian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surah At-Taubah ayat yang ke-128 ini. Berkata Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kalangan kamu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia punya keinginan yang sangat kuat untuk mensejahterakan orang yang dia pimpinnya, bil mu'minina raufur rahim, dan kepada orang-orang yang beriman ia punya sifat penyantun dan penyayang. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin, jemaah-jemaah rahimakumullah, secara tidak langsung Rasulullah SAW telah mengaktualisasikan
bahkan dalam mempraktekkan apa yang dipesankan, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat yang ke-128 ini. Sungguh telah datang seorang rasul. Kalau kita boleh pindahkan, kita boleh pindahkan bahasa rasul ini dengan bahasa pemimpin. Sungguh telah datang seorang pemimpin. Yang pemimpin itu siapa? Min anfusikum, dari kalangan diri kamu sendiri. Inilah hebatnya tuntunan Al-Qur'an. Sekilas kita akan melihat bahwa ternyata pesan dari Allah, kalau ingin mencari pemimpin, kalau ingin memilih pemimpin, maka pilihlah dari kalangan kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita tahu track record-nya, tidak tertipu oleh penampilannya. Supaya kita tahu latar belakangnya, sehingga nanti karena kita tahu track record yang sebenarnya, yang sesungguhnya, yang bukan hanya sekedar kamuflase, yang bukan hanya sekedar lip service, maka insyaallah kebijakan-kebijakannya nanti tentu akan berorientasi kepada orang yang dipimpinnya. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin, jemaah-jemaah rahimakumullah, ini sekaligus menjadi pesan bagi kita semua, hendaklah ketika kita menjadi seorang pemimpin, wujudkan kepemimpinan itu dalam sikap yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Dan sekiranya nanti kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk memilih seorang pemimpin, hendaklah yang kita pilih itu orang yang benar-benar kita tahu track recordnya, tidak membalik kucing dalam karung. Itu yang pertama catatannya. Yang kedua, alaihima anittum, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Rasulullah tahu kalau Abu Bakar sedang kehausan. Rasulullah tahu kalau Amir bin Fuhairah, Abdullah bin Uraikin sedang butuh minum. Dan Rasulullah di saat itu juga butuh minum dan kehausan. Tapi Rasulullah sebagai pemimpin yang hebat, biarlah ini dia yang saya kasih minum dulu. Wasatihim wa akhiruhum syurba. Dia yang memberikan minum secara langsung, dan dia adalah orang yang terakhir menikmati minum itu. Artinya apa? Sekiranya ada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kepemimpinan kita atau apapun itu, maka seharusnya hasil dari semua itu orientasinya tentu untuk orang yang kita pimpin. Jika seorang pemimpin berorientasi pada rakyat yang dipimpinnya, maka insya Allah kesejahteraan yang kita cita-citakan itu akan terwujud. Kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat itu akan tercipta. Jika apa? Jika seorang pemimpin memang berorientasi kepada rakyat yang dipimpinnya, maka kebijakan-kebijakannya tentu berorientasi pada orang-orang yang dipimpinnya. Maka apapun nanti nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka lebih mendahulukan rakyatnya daripada dirinya sendiri. Inilah yang kemudian kita bahasakan dengan sense of crisis. Kita peduli kepada orang lain, kita punya merasakan krisis itu. Tapi di saat kita merasakan krisis itu, maka kitalah yang harus merasakan itu duluan. Dan rakyat kita keluarkan dari krisis itu. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin, jemaah-jemaah rahimakumullah, terlepas dari apapun itu kepemimpinannya, apakah itu kepemimpinan negara, apakah itu kepemimpinan masyarakat, apakah itu kepemimpinan dalam institusi, lembaga dan segala macamnya, seorang pemimpin selayaknya punya sense of crisis, sehingga orang-orang yang dipimpinnya tidak terbiarkan olehnya mengalami krisis tersebut. Maka hasil ternyata dari madrasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ternyata diwujudkan oleh Umar bin Khattab di saat Umar bin Khattab menjadi pemimpin. Sehingga tidak heran kita kalau Umar bin Khattab menjadi salah satu orang yang paling berpengaruh dari 100 tokoh berpengaruh di dunia yang dirilis oleh Michael Hart itu. Apa kata Umar bin Khattab? Di saat Umar bin Khattab menjadi khalifah Khulafaur Rasyidin yang kedua, dan setelah menaklukkan Baghdad di saat itu, Baghdad menjadi bagian daerah terluas dari wilayah kekuasaan Umar bin Khattab. Ada kalimat fenomenal dari Umar bin Khattab. Apa katanya? Sekiranya, dalam sebuah kesempatan Umar bin Khattab sampaikan, sekiranya
ada seekor keledai, sekiranya ada seekor keledai terperosok di daerah Baghdad, maka Umarlah orang yang pertama besok dituntut di akhirat, dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Luar biasa, luar biasa. Seorang pemimpin yang itu keledai, bukan manusia. Sekiranya seekor keledai terperosok di daerah Baghdad, Baghdad adalah daerah terluar dari jangkauan wilayah kekuasaan Umar bin Khattab. Sekiranya ada keledai yang terperosok di daerah Baghdad, maka Umarlah orang yang pertama nanti dituntut di akhirat. Sekarang apa yang terjadi? Indonesia ini luas, masyarakat kita sangat banyak, tapi apakah semuanya itu sudah menjadi titik fokus perhatian bagi pemimpin kita? Tentu kita bisa menilainya. Maka kita sebagai insan-insan akademisi menjadi corong utama untuk melakukan kontrol itu. Berikutnya, pesan dari Allah Subhanahu wa taala dalam gambaran yang disampaikan, yang dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah harisun alaikum, punya keinginan kuat untuk mensejahterakan kamu. Sense of achievement. Punya keinginan kuat untuk mensejahterakan kamu. Artinya apa? Bahwa kebijakan-kebijakan yang lahir dari pemimpin yang punya sense of crisis itu pasti berorientasi pada kesejahteraan rakyatnya, kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya. Dan siapapun itu masyarakat yang dipimpinnya, tidak peduli apakah berbeda akidah dengannya atau tidak, apakah ini suku bangsanya atau apakah ini sepersukuan dengannya atau tidak, apakah ini berasal dari daerah wilayahnya atau tidak, apakah itu berasal dari basisnya atau tidak. Semuanya ketika dia sudah dikokohkan menjadi pemimpin, seharusnya karena kita adalah pemimpin untuk suatu tatanan masyarakat, maka kebijakan-kebijakan itu memang berorientasi untuk mensejahterakan masyarakat itu. Maka tidak heran pula kita kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sendiri yang memanggul gandum, beliau sendiri yang memanggul minyak zaitun, dan beliau pula lah yang memasak. Untuk apa? Karena merasa bertanggung jawab atas satu keluarga yang menangis karena kelaparan di malam hari itu. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin jemaah rahimakumullah. Terakhir, bil mu'minin ar-rufur rahim, kepada orang-orang yang beriman ia punya kasih dan sayang. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin jemaah rahimakumullah. Karena ini dalam konteks Rasulullah, maka tentu orang-orang yang seakidah menjadi super prioritas, menjadi skala prioritas utama dalam kepemimpinannya. Maka sekarang kita lihat siapa pemimpin dan siapa yang dipimpinnya. Apakah pemimpin yang dipimpin dan yang dipimpinnya itu satu akidah atau tidak? Kalau sekiranya satu akidah, maka orang-orang yang satu akidah dengannya seharusnya dan selayaknya mendapat kasih sayang prioritas utama dari pemimpin itu. Karena inilah yang dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surah At-Taubah ayat yang ke-128 ini. Kalau itu sudah dilakukan, maka semuanya serahkan kepada Allah. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin jemaah-jemaah rahimakumullah, sekali lagi, bagi kita yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat, masyarakat apapun itu, maka hendaklah kita mencontoh kepemimpinan yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekiranya nanti kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk memilih seorang pemimpin, bukan kita yang akan dipilih, tapi kita diberikan kesempatan untuk memilih, maka hendaklah yang akan kita pilih itu kita pastikan track record-nya dan kita pastikan kepribadiannya benar-benar nanti mampu menjadi pemimpin sebagaimana layaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pemimpin. Tidak tergiur oleh lembaran ribuan, puluhan ribu, ratusan. Karena apa?
karena kepemimpinan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin akan bertanggung jawab atas kepemimpinannya, dan kita yang memilih akan bertanggung jawab atas pilihan kita. Faqtadiru ya ulil absar la'allakum turhamun. بالله والحمد لله الذي أصبحنا ببركاته وأمسينا برضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين اللهم ربنا أرزقنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا ونعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام وإخواننا المسلمين اللهم انصر الإسلام وإخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين اللهم انصر الإسلام وإخواننا المسلمين المجاهدين في سوريا اللهم انصر الإسلام وإخواننا المسلمين في أي مكان وخصوصا في بلادنا إندونيسيا هذا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر